2190499 program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas B angkatan 2019 Universitas Jember. Saya di sini akan melakukan percobaan praktikum terkait fotosintesis. Tujuan yang pertama yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau bisa dicergaun. Kedua, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Ketiga, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Kelima, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan pertama yaitu plastik jilid berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu masing-masing satu buah, termometer satu buah, soda kue secukupnya, sendok makan satu buah, alat penghitung, stopwatch dengan menggunakan ponsel, gunting satu buah, penggaris satu buah, air, botol kaca, tanaman air, hidrilla verticillata, benang jahit, dan corong. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan tanaman air hidrilla verticillata 5 tangkai, kemudian potong kira-kira panjangnya 10 cm. Kemudian ikat ujung tanaman air ini dengan menggunakan benang jahit. Setelah mengikat ujung tanaman ini dengan benang jahit, kita masukkan ke dalam botol kaca yang kemudian diisi dengan air. Selama 3 menit dan amati dengan menghitung suhu dan menghitung banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla verticillata ini. Setelah diletakkan di tempat yang gelap, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengecek suhu. Kemudian amati gelembung yang dihasilkan pada tanaman ini selama 3 menit. Setelah 3 menit, pada suhu 33 derajat, tanaman hidrilla verticillata ini menghasilkan 10 gelembung. Kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Pindahkan di tempat yang terang dan terkena sinar matahari langsung. Kemudian tambahkan soda kue sekutu sendok makan. Kemudian amati selama 3 menit. Jangan lupa untuk mengecek suhu terlebih dahulu dan hitunglah banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla verticillata ini. Setelah 3 menit, pada
pada suhu 40 derajat menghasilkan gelembung sebanyak 114. Kemudian dapat pada kapal yang selanjutnya, tutup botol kaca dengan menggunakan plastik berwarna merah dan cek suhu, kemudian amati gelembung yang dihasilkan pada tanaman tersebut. Setelah 3 menit, pada suhu 38 derajat menghasilkan 130 gelembung. Kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, gantilah plastik jeli dengan bergantian dengan warna kuning, hijau, biru, dan ungu. Jangan lupa untuk mengecek suhunya terlebih dahulu, kemudian amati selama 3 menit berapa banyak gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla verticillata ini. Setelah 3 menit, pada suhu 38 derajat menghasilkan 115 gelembung, kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah 3 menit dengan suhu 41 derajat menghasilkan gelembung sebanyak 145, kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah 3 menit dengan suhu 40 derajat menghasilkan gelembung sebanyak 112. Setelah 3 menit dengan suhu 40 derajat menghasilkan gelembung sebanyak 120. Kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Dokumentasikan setiap percobaan pada praktikum ini untuk lampiran pada laporan hasil pengamatan. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan kedua yaitu daun pacar air yang sudah dilapisi dengan aluminium foil dan insulasi bening selama 1 minggu, aluminium foil, insulasi bening, gelas stainless, piring, alkohol 70%, obat merah betadine, gunting 1 buah, alat penjepit 1 buah, pinset 1 buah, air secukupnya, panci, dan kompor. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka bungkus aluminium foil dan isolasi bening pada daun pacar air menggunakan gunting. Selanjutnya, panaskan air hingga mendidih kurang lebih 5 menit. Setelah air mendidih, masukkan daun yang sudah disiapkan tadi selama 3 menit. Setelah 3 menit, tiriskan daun ke tempat lain. Selanjutnya, mencampur daun dengan alkohol 70% ke dalam gelas stainless. Selanjutnya, jepitlah gelas stainless yang sudah berisi alkohol dan daun pacar air dengan menggunakan alat penjepit dan taruh di atas air yang mendidih selama kurang lebih 3 menit. Setelah 3 menit, angkat
dan tiriskan daun dan gelas stainless. Setelah ditiriskan, lalu tetesi dengan obat merah tetesi sebanyak 10 tetes pada daun pacar air. Selanjutnya, amati perubahan yang terjadi pada masing-masing daun pacar air tersebut sebelum dan sesudah direbus dengan alkohol dan sebelum dan sesudah ditetesi dengan obat merah betadine. Terakhir, mencatat hasil pengamatan dan mendokumentasikan dengan cara memfoto setiap hasil pengamatan pada percobaan. Sekian dari saya, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila hitafiq wa lidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.